guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Spin Tires Mud Runner. Ya, kemarin teman-teman request minta gua mainin truk tua. Hari ini gua bakal mainin truk Tatra. Tapi di sini kita bakal tolongin truk Tatra yang lagi blusuk bawa kontainer ya. Ini gua pakai Mercedes Benz yang kemarin ya. Kita hidupin dulu nih. Wait. Oke, kita bakal tolongin truk Tatranya yang lagi blusuk ya. Come on, let's go. Ini gua main di map Cikole. Kalau teman-teman tahu Cikole ini, wah, pasti udah gak asik lagi dengan map ini ya, guys ya. Map Spin Tires Mud Runner 2018 juga bisa dimainin di 2019 ya. Ini gua udah tes di dua versi, yang 2018 sama 2018, guys ya. Ini yang ini gua mainin ini 2019. Lumayan ekstrim map ini karena dulu kita udah pernah coba jelajah ya pakai mobil waktu itu apa ya, Ciro kalau nggak salah ya, terus ada mobil Land Cruiser, terus ada Mercedes Benz Actros atau AMG ya. Nah ini dia, di bawah sana ada truk Tatra, dia nggak kuat nanjak terus mundur blusuk ke danau itu guys ya. Lihat tuh guys di situ, jadi truk Tatranya blusuk ke bawah sana. Kita bakal tolongin pakai Mercedes Benz ini ya. Kok malah jumping Mercedes Benz. Gue kira dia ikut mau gelimpang guys ya. Tapi nggak tahu ini kalau kita pakai kosongan kayak ini bisa kebuka nggak ini portalnya. Ini sulit banget kalau nggak bisa dibuka. Oh bisa ya. Jadi ini truk Tatra nih mau nanjak tadi ya. Nggak kuat terus blusuk ke bawah yang gelundung ya. Mundur blusuk saya. Untungnya danau itu nggak dalam banget. Dan kita bakal tarik di sini ya. Oke. Nih request teman-teman pakai truk tua, gua mainin truk tua nih Tatra nih. Kita bakal drifting truk Tatra yang ke atas nanti. Ini sementara kita tolongin sampai dia keangkat dulu ya. Ini kita selangguin. Oh, sabar. Udah mulai kebangun sih, tapi kita ambil yang di sini nih biar nggak terbalik dia ya. Yo, let's go. Oke, terus. Ya, ini Mercedes Benz yang pendek tronton kayak gini aja berat narik truk Tatranya guys. Oke, sudah ketarik ya, kita lepas. Siap, dia nggak gelundung. Kita bawa ke atas dulu ini truk Mercedes Benz-nya ini. Dia bawa minyak juga nih guys ya. Minyak atau air kan udah nih. Yang pasti ada tankinya di belakang ya. Ini lumayan ekstrim ini aja kayak gini guys. Untuk truk tua kayak Tatra tadi itu bawa kontainer ya lumayan berat guys. Oke, kita sampingin dulu ke sini ya. Dibuat lewat truk Tatranya. Op. Tuh lihat ke situ lebih ekstrim lagi guys. Nah, ini adalah truk Tatra 815 guys ya, tuh termasuk truk tua lah ya. Oke, langsung kita hidupin. Yuk, come on. Ini all wheel-nya nggak bisa diaktifin atau di vlog-nya guys ya. Cuma di vlog aja ya, nggak all wheel-nya nggak bisa. Dan ini gua bawa kontainer. Lihat nih ban. Ban depannya jampi-jampi guys. Oke, masih kuat ya truk Tatranya ini. Oke, terus. Nah, lumayan ngeden ya. Oke. Tadi slip jadi mundur ya ngeglundung. Sekarang gua coba lagi bisa. Oke, terus pelan-pelan guyur terus, yuk. Jalannya emang agak miring sedikit guys, jadi licin ke kanan ya. Gue suka interiornya, ada kipas anginnya ini tuh, gila nggak tuh, puter-puter balik-balik kipas, ada bonekanya di atas ya tuh, ada sisi banyak banget dah, ada koran, apa lagi tuh. Op, sabar, ini jalannya bener nggak, ini kita lurus ya, bener ya. Oke, terus tarik bang. Ini truk Tatra ini juga kalau kalian bisa install ini nanti bakal bisa jadi dump truck ya, selain jadi truk trailer kayak gini. Ini ada dua jalur alternatif, yang di kiri sebelah kayu itu bisa, atau yang lewat yang sebelah sini guys, yang sebelah kanan ini. Kalau kita lewat di sebelah kayu itu kayaknya itu ngepres banget ya kontainernya. Coba aja dulu dah yang sebelah kiri ya. Kalau emang nanti ngepres, kita mundur lewat yang di sebelah kanan. Soal di sebelah kanan itu parah banget tuh, blusuk apa, blade trap kayak gitu, ambles. Coba lewat sini ya.
Terus, aduh, natap. Kayaknya nggak bisa nih, sempit banget guys ya. Tuh, kontainernya nggak bisa nih natap. Mundur aja dah ya. Mundur, 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 mundur. Pelan-pelan, Pak. Oke, terus. Terus, lagi jauh. Op. Yuk, lanjut. Susah banget di sana itu, ada kayu. Ada kayu 2 biji sih, cuman ya. Cuma ya, kalau bawa kontainer kayak gini, nggak bisa lewat di situ. Pelan-pelan aja di sini. Kalau emang nggak bisa, nanti kita tarik pakai winch atau pakai Mercedes-Benz tadi itu. Yuk, pelan-pelan. Ini jalannya miring, guys. Oh, what the heck? Wah, terbalik, guys. Yuk, let's go. Oh my god. Gimana caranya nih guys? Harus dilepas dulu trailernya kali ya. Oke guys, setelah beberapa cara tadi gua lakukan, akhirnya mobil ini terbangun lagi ya. Kita bakal lanjutin lagi jalannya guys. Yuk. Ini kita minta bantuan ini ya, Mercedes-Benz ini. Gila sulit banget coy. Jalurnya ini ekstrim. Yuk, let's go. Gas, kon. Harus bisa, coy. Terus, 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 terus. Oke. Awas, Pak. Kayu, 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 kayu. Waduh. Kayu dihajar. Asya. Bentar. Op, kita move dulu ke Mercedes-Benz depan ini. Dia hampir tergempurin guys, nolongin kita. Oke. Kita pinggirin dia di sini ya. Nggak bisa, Pak. Ke bawah aja, ke bawah. Hop. Come on, let's go. Truk tua, susah banget di jalur kayak gini, ringkih banget guys, gampang terbalik ya. Aduh. Kebawaannya kontainer kayak gini lagi. Kita nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan. Untung ada Mercedes-Benz ini. Jadi ditolongin terus sama dia, guys. Oke, kita lanjut, guys. Walah, ini ambles lagi nih. Gua takut ngegelimpang lagi nih, guys. Tuh. Lihat tuh, ambles kayak gini. Bannya udah ngangkat-ngangkat kayak gitu ya. Kita bantu nguwin aja biar nggak terbalik. Ini rawan terbalik, guys. Kita bantuin di situ ya. Tuh. Gas pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Kita bantu tali ya. Kalau nggak gitu nanti terbalik, guys. Oh, hampir saja terbalik. Kita lepas talinya. Yuk, goyur pelan-pelan. Ini terlalu tinggi kontainer ini, guys ya. Jadi gampang terbalik nih. Hampir saja. Nah, oke, lewat guys. Nah, gas terus, yo gas. Gila, jalur susah banget coy. Kita kelamaan di jalur ini nih. Kapan nyampe nya nih coy. Ambles. Ini truk ini rawan ngegelimpang. Udah ngelimpang 2 kali aja guys di sini ya tuh. Gila deh. Gua nggak sanggup guys pakai truk tua ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah request truk tua. Tapi di sini terbalik terus ya, 2 kali terbalik ya. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.